Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yuliatin Cah Deso Channel. Kali ini Yuliatin mau masak tutorial masak nasi tiwul instan ya guys. Oke, nasi tiwul instan ini nasi tiwul yang sudah kering ya. Jadi sudah jadi nasi tiwul, cuman ini kering ya. Tapi kita harus melalui proses dulu sebelum dimakan. Oke, let's go. Kita cuci dulu ini air dengan air bersih. Ya. Bahannya ini dicuci menggunakan air bersih, ya, guys. Sampai bersih kok seperti ini ya teman-teman. Sampai bersih. Oke. Ya, kurang lebih ini 1 menit saja ya. Kalau lama-lama nanti bisa jadi bubur. Kita rendam 1 menit saja. Ini direndam dengan air hangat ya teman-teman. Seperti ini 1 menit saja. Oke teman-teman, ini kan sudah dicuci bersih ya, ini dimasak dalam panci yang sudah mendidih airnya ya, seperti ini teman-teman. Kurang lebih ini memasaknya membutuhkan waktu 30 menit. Nah seperti ini ya. Oke, kita tutup dulu ya nasi tiwul instannya biar tanah. Ini sudah matang ya guys. Seperti ini penampakannya. Nah, si tiulnya sudah matang. Ininya sebelah sini nasi putih. Ini nasi tiul sudah matang. Oke, guys. Kita mau angkat nasi tiul. Thank you.
ikan tongkol sama tempe guys.